Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Proyek yang sudah 1,5 tahun rasanya saya buat. Lepas itu ada masalah, problem sedikit lah. Karena biasalah toilet umum untuk tandas Petron ini macam-macam orang buat. Nah, ini kita lihat dulu apa yang problem. Oke, sebelumnya pindet ini sudah tukar karena rusak biasa tempat umum. Lepas itu yang kepala ini pun sudah tukar, dan masalah sekarang yaitu ini kendor. Kita akan buat servis untuk inilah, ribe balik. Nah, itu pun sudah pecah. Tak tahu gimana dia berak. Kita akan renovate. Oke, saksikan terus. Karena ini sudah longgar, mungkin untuk duduk di sini atau gimana. Oke, kita buat dulu untuk ini. Detailnya itu pun sudah bocor. Masalahnya yang atas ini tanggung jawab daripada Petron punya saya untuk hanya membuat area toilet ini saja. Nah, ini kita on lampu dulu. Lampu exhaust fan pun sudah mati. Aduh. Tahu, nanti kita try coba repair. Oke, dan masalahnya adalah ini longgar. Kalau yang satu lagi oke lagi, tapi yang ini longgar. So, kita akan ganti dengan facer atau wheel plug ini biar lebih kuat, karena biasa untuk toilet umum memang tak boleh garansi awet, mesti nanti ada masalah karena jaga baik-baik. Oke, kita lanjut lagi. Oke guys, ini yang sudah kita pasang 2 hari. Oke lagi, dan sekarang ada kerja baru, yaitu tukar lampu, karena atap ini katanya bocor semua. So, dia punya lampu itu udah kuning, udah konslet mungkin, udah shot. Sekarang kita akan tukar lampu yang brand Panasonic LED 15 watt. Nah, ini memang kalau Panasonic dia punya cahaya sejuk, cool dialing. Lepas itu dia punya terang pun lain dari brand-brand lainnya. So, memang terbaik kalau Panasonic. Oke, kita akan tukar lampu ini sekali. Ternyata
Oke, sudah siap.